Assalamualaikum pecinta sepak bola tanah air, salam olahraga. Di video kali ini, kami infokan hasil pertandingan babak penyisihan Piala Presiden, klasemen dan top skor sementara. Langsung saja bro. Dan berikut line up Persib Bandung versus Bali United. Berikut hasil pertandingan babak penyisihan Piala Presiden 2022, Minggu 12 Juni 2022 di Grup C. Persib Bandung bermain imbang 1-1 atas tamunya Bali United. Gol Persib dicetak oleh David da Silva pada menit ke-81. Berikut klasemen sementara Grup D, Persib, dengan 1 poin, Bali United, 1 poin, Persebaya dan Bayangkara FC, 0 poin. Dan berikut, klasemen sementara di Grup A, Persis Solo, di urutan pertama dengan poin 1, PSS Sleman, di urutan kedua dengan poin 1, Persita Tangerang, Dewa United, dan PSIS Semarang dengan poin 0. Berikut klasemen sementara Grup D, Persik, dengan 3 poin, PSM Makassar, 3 poin, Arema dan Persikabo, 0 poin. Dan berikut daftar top skor sementara, Wiljan Tuin 1 gol, asal PSM Makassar, David da Silva 1 gol, asal Persib Bandung, Nofri Setiawan, 1 gol, asal Bali United.